Saya sakit tulang belakang itu mungkin sudah sekitar 10 tahun yang lalu ya. Nah, kalau bicara sebab, saya sih yang saya ingat-ingat, saya dulu waktu main-main bola di lapangan itu jatuh dengan bagian belakang yang menahan gitu. Jadi waktu nendang bola, satu sudah ngangkat, satu terpleset, akhirnya jatuh, menahanlah bagian bokong atau bujur gitu ya. Waktu itu memang sakit, tapi seterusnya tidak terasa. Nah, ternyata efeknya adalah setelah sekian tahun gitu. Kita sudah mencoba berbagai macam alternatif. Saya juga sudah mencoba berobat juga ke dokter. Selama ini ya konsum obat, suntik, tapi memang saya tidak melakukan MRI. Baru saya melakukan MRI ini di tahun 2020 sebelum Lebaran. Ternyata memang hasilnya cukup mengagetkan dan itu semakin terjepit sarafnya dan semakin sering sakit. Bahkan sakitnya ini kalau lagi sakit untuk berdiri saja sangat sulit. Badannya sampai miring, perutnya sampai keras, tertarik, dan kalau bangun tidur juga susah sekali. Dan akhirnya setelah tahu hasil MRI, kita memutuskan untuk melakukan tindakan endoskopi di klinik Lamina. Alhamdulillah prosesnya berjalan baik, berjalan lancar, dan hasilnya pun terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, hasilnya terus menunjukkan perbaikan yang alhamdulillah semakin baik. Mudah-mudahan saya bisa pulih kembali seperti semula. Amin.